Di episode yang akan terjadi kali ini, Safira berniat memberikan kejutan untuk Julian. Karena sebentar lagi, Julian akan segera berulang tahun. Nah guys, kira-kira apakah jika Dania mengetahui rencana yang direncanakan oleh Safira untuk bisa bersatu dengan Julian kembali, Dania lagi-lagi akan menggagalkan semua rencana Safira. Karena ini merupakan hal yang sangat bagus bagi hubungan Julian dan Safira. Karena dengan cara seperti inilah mereka mungkin masih bisa bersatu kembali. Kita juga tahu sebenarnya Safira juga tidak ingin berpisah dari Julian. Namun hanya saja, saat ini Safira masih belum bisa menghilangkan rasa kecewa yang ada di dalam hatinya ketika teringat pada kedekatan antara Julian dan juga Dania. Namun kira-kira apa yang akan terjadi kali ini? Karena kita juga tahu bahwa Dania adalah orang yang licik dan sampai kapanpun ia tidak akan pernah membiarkan Julian kembali lagi pada Safira. Ia benar-benar tidak rela jika Julian benar-benar melupakan dirinya. Entah apalagi kelicikan yang akan dilakukan oleh Dania kali ini. Saksikan keseruan ceritanya hanya di sinetron Di Antara Dua Cinta setiap hari di SCTV.